Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Lidia di. Sebenarnya memang dah lama sangat aku nak buat bahagian kedua untuk video template Excel percuma untuk rekod akaun perniagaan yang pernah aku buat sebelum ni. Ini kerana dalam banyak-banyak video yang aku buat, video template Excel ni antara salah satu video yang paling ramai tontonan lah dan paling banyak feedback daripada viewers. Daripada banyak-banyak komen yang aku dapat, masih ramai yang menghadapi masalah untuk memuat turun template Excel daripada link yang aku dah berikan. Aku tak pasti kenapa dan di mana silapnya, tapi dalam video ini aku akan tunjukkan cara memuat turun template Excel ni, especially for those yang masih mempunyai masalah untuk mendapatkan ataupun memuat turun template tersebut daripada link yang aku sediakan. Dan dalam video ini juga aku akan kongsikan sedikit lagi info tambahan yang korang boleh enhance pada template Excel yang aku berikan sebelum ni. Selain daripada tu, tip-tip yang akan aku kongsikan ni mungkin boleh memberikan gambaran asas macam mana korang boleh menambah baik ku account korang daripada template Excel yang aku sediakan. Oh, sebelum tu aku nak beritahu, untuk memudahkan proses, aku sarankan korang menggunakan YouTube versi desktop. Sama ada korang buka di komputer ataupun di laptop, as long as dia bukan versi mobile ataupun menggunakan YouTube app daripada handphone. Okay, sekarang aku nak tunjukkan macam mana korang boleh memuat turun template percuma ni daripada link yang aku berikan dalam description video part 1. Kita warna ke warna merah. So, bila kita dah tambahkan, okay, sekejap aku mutekan dulu. Okay, dia punya link untuk muat turun ada pada bahagian description video ni. Template Excel percuma untuk rekod akaun perniagaan ni. Klik dekat more dan scroll ke bawah. Nanti akan ada download link lah. Okay, klik pada link Google Drive ni. Nanti satu tab baru akan dibuka. Aku rasa banyak kesilapan yang korang buat, mungkin ada yang terus klik dekat link ni. Sebab dia boleh buka terus. Tapi bila buka terus, ini dia akan menggunakan Google Sheet daripada Google. Dia tak buka menggunakan Microsoft Excel. Dia menggunakan Google Sheet. Dan apabila Google Sheet, ada a few function daripada Microsoft Excel yang tak function kat Google Sheet. That's why template ni akan jadi tak berfungsi dengan betul lah. Cara yang sebenar, bila kita dah klik dekat link ni, bila dia dah buka macam ni, perhatikan dekat bahagian atas ni, dia ada ikon untuk download. Bila kita mouse over pada arrow ke bawah tu, dia keluar tulisan download tu. Klik dekat situ. So, bila kita klik kat situ, dia akan tanyalah kita nak save dalam folder mana. Let's say aku masukkan dalam folder desktop DDAD. So, aku save kat sini. So, bila dia keluar kat situ, kita right click show in folder. Ataupun boleh juga kita pergi dekat my computer dan cari balik file yang kita download tadi, kita simpan dekat folder mana. So, untuk zip file tadi, dia dalam format macam ni. Just right click extract to. So, dia akan extract dalam folder yang kita buka lah. Kemudian baru kita double click file tu, baru dia akan buka menggunakan Microsoft Excel. Klik dekat enable editing ni. So ini raw file yang masih belum edit apa-apa lagi. Untuk yang pertama kali baru muat turun file ni, korang kena pergi balik tonton video tutorial part 1 yang ni. Nanti aku akan renamekan file video ni jadi part 1 untuk membezakan antara video ni dengan video yang sebelum ni. Yang untuk video hari ni aku akan buat dia punya nama file dia part 2. So siapa yang baru download, pergi balik tonton video yang part 1 ni untuk go through tutorial yang kita dah tunjukkan sebelum ni, macam mana nak updatekan template Excel ni untuk jadi file account yang sesuai untuk kegunaan korang. Okay, sekarang kita akan terus sambung tutorial ni dengan mengambil balik penghujung daripada file yang kita dah edit sebelum ni untuk kesinambungan pada tutorial yang kita buat pada part 1 tahun lepas. Okay, so kalau kita tengok sebelum ni, kita punya tutorial start sampai sini lah. Okay, satu lagi persoalan yang selalu dibangkitkan oleh user. Dia kata bila dia dah modified certain template tu, tiba-tiba dia punya value jadi error. Sebagai contoh, mungkin bila dia terdelete certain formula pada sesuatu column yang bawah, dia akan automatic jadi hashtag value tu.
Bererti kesinambungan pada formula untuk kolom tu dah diganggu lah, yang membuatkan function untuk sel tu tak berfungsi seperti yang sepatutnya. Nasihat aku, bila korang tengah edit-edit, tiba-tiba jadi error macam ni, just tekan pada keyboard tu Ctrl Z. Ctrl Z tu untuk korang undo kan apa yang step ataupun editing yang korang buat sebelum tu. Kalau korang tekan Ctrl Z sekali, masih lagi dia tak fix benda tu, that means mungkin step yang sebelum tu lagi. So, tekan lagi Ctrl Z sampai keadaan dia kembali kepada yang sebelumnya lah. Dan aku sarankan, bila ada certain-certain fill yang korang edit dan tambah, terutama di bahagian department, korang kena pastikan korang save file ni, pergi kat save as, browse, dan renamekan nama file tu pada nama lain. Supaya, andai kata ada perubahan yang korang buat tu merosakkan dia punya template tadi, korang boleh buka balik file yang original dia. Jadi tak adalah kau replace file asal tu, dan nanti bila ada error, kau tak ada backup untuk nak buka balik file versi yang sebelumnya yang tak ada masalah. Kalau dalam tutorial sebelum ni, aku hanya sempat tunjukkan department tu untuk membahagikan korang punya cabang perniagaan dan juga belanja-belanja lain yang korang nak kumpulkan dalam satu kategori lah. Sebenarnya banyak lagi benda yang korang boleh masukkan dekat bahagian department ni. Sebagai contoh, kalau korang nak tahu berapa banyak perbelanjaan yang korang belanjakan untuk kereta, seperti untuk petrol, tol, parking dan sebagainya. Jadi kalau korang nak monitor benda ni, korang kena sediakan department ataupun tab yang berasingkan untuk dia, supaya nanti kita boleh monitor berapa banyak yang kita belanjakan untuk tu. Atau sebagai peniaga online, korang nak monitor kos yang korang belanjakan untuk bayaran penghantaran, contohnya pos laju, JNT dan sebagainya, pun korang boleh buatkan tab khusus untuk courier service misalnya. Atau korang nak monitor perbelanjaan yang korang gunakan untuk diri korang sendiri. Sebab template ni pun aku khususkan untuk peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga enterprise, peniaga milikan tunggal yang nak monitor sendiri dia punya kewangan dia. So, kalau company enterprise ni, keuntungan tu tadi adalah income pada pemilik. Jadinya, setiap perbelanjaan yang dilakukan oleh pemilik tu sendiri, kita sepatutnya kena monitor juga. Contohnya, setiap kali kita ambil ataupun setiap kali kita gunakan untuk membeli barang-barang yang berkaitan dengan hobi kita, ataupun kita beli barang-barang peribadi dan sebagainya. Jadi kita boleh create satu tab khusus untuk account tu tadi, supaya in the end, kalau misalnya kita dah tetapkan gaji untuk diri kita bagi RM3,000, tapi dalam sebulan tu kita ambil sikit, kita pakai RM200, kita pakai RM300, sekejapkan kita ambil lagi RM200, di hujung bulan kita tak bolehlah nak ambil lagi gaji kita genap-genap RM3,000. Maknanya kita kena potong setiap ambilan yang kita ambil sebelum ni. Jadi, untuk monitor benda ni, kita kena ada record juga. Okey, korang tengok cara aku nak tambah department baru. Dekat bawah ni ada arrow kecil tu. Kita lalukan cursor mouse ni sehingga dia berubah jadi anak panah macam tu. Kita klik dan drag ke bawah. Bila kita drag ke bawah, dia akan tambah row. Okey, dekat sini aku nak masukkan untuk kita buat tool and parking. Lepas sini kita letak petrol. Ni kita buat satu lagi personal. Personal ni tadi belanja pemilik lah yang kita ambil advance daripada gaji kita sendiri. So bila kita klik dekat cell ni, kita nak tahu apa yang dia rekodkan. Kita letak cursor kita pada row formula ni. Kita klik pada hujung dia. Bila kita klik dekat hujung tu, dia akan highlightkan bahagian mana row yang terlibat. So, kalau untuk belanja petrol, kita kena tahu sama ada dia dari kategori kredit ataupun debit. So, kalau untuk petrol, dia sepatutnya akan jadi kredit lah. Sebab duit keluar. Jadi, yang debit ni, kita kena padamkan yang tu dan kita kena type kredit. Ejaan dia mesti sama dengan tab ni. Tab dia nama kredit. Jadi kita kena type exactly macam yang ada dekat table header tu. So kita type credit. Check balik, kita letak cursor kita kat hujung ni. Bermakna dia highlight dekat bahagian credit lah. So dekat personal pun macam tu juga. Personal dia letak kat debit ni, kita kena ubahkan jadi credit. So yang ni kita boleh warnakan sebagai merah lah. Sebab duit keluar. So yang ni contohnya 31 bulan Januari, kita advance pemilik, katakan kita ambil daripada petty cash yang sale harian kita, kita ambil daripada situ untuk belanja pribadi. Jadinya kita ambil dekat cash out, so kategori kita pilih personal dan kredit kita katakan kita ambil 460.
So katakan nanti malam tu hari yang sama kita ambil lagi makan, katakan untuk boleh makan daripada petty cash juga cash out, dah ambil ni letak personal juga lagi 100. So total personal dah jadi 560. So nanti hujung bulan katakan kita nak ada table kat sini untuk just monitor kita punya gaji end of the month berapa. So kita boleh buat macam ni. Gaji manager contoh, gaji katakan kita letakkan gaji kita sebulan 3,000. Advance, untuk advance kita letak sama dengan, kemudian kita klik dekat bahagian yang personal ni, kita klik kat situ. So dia akan masukkan kolom sel yang ni tadi dekat bahagian itu, sama dengan kolom sel ni, dan kita enter. So automatic kita dia buat ini. So balance gaji contohnya. So dekat sini baru kita buat, kita klik sama dengan, lepas tu kita klik dekat kolom yang atas gaji kita, lepas tu kita tekan tolak, kita highlightkan pula advance. Kemudian kita enter. Jadi yang ni kita boleh mungkin besarkan, yang ni kita letakkan dia punya garisan. Ni just kosmetik je lah, mana korang mesti dah pandai yang ni. See, jadi bila korang buat macam ni, setiap kali korang ambil advance sikit-sikit tu, hujung bulan korang dah tahu berapa je balance gaji yang korang boleh ambil hujung bulan. Tak bolehlah nak ambil yang penuh ni. Mana yang ni kalau nak formulakan lagi, yang ni pergi ambil currency ni. Kalau dia keluar hashtag macam ni, bermakna kolom tu dia tak cukup lebar untuk dia nak tulis total amount tu. So korang just tarik je dia punya ni bagi lebar sikit. So baru dia akan nampak lah. Nanti kalau katakan korang ambil lagi advance pemilik, kali ni korang ambil daripada Maybank pula, korang keluarkan daripada Maybank out, personal juga. Ni jangan type ya, sebab kalau korang type personal, kalau ejaan tu sama dia tak jadi masalah. Tapi kata kalau tiba-tiba ada typing error ke, nanti dia takkan count. So better pilih daripada drop down ni lah. So katakan 300. So hujung bulan dia drop lagi, apa dia turun lagi. Nak panjangkan sel ni dah tahu kan, kita lalukan mouse kita, cursor mouse tu sampai kat tepi ni. Bila dia dah berubah jadi arrow 2 tu, kita klik drag ke bawah. Berapa lagi row baru yang kita nak, just klik drag je lah. So ada yang tanya aku, macam mana kalau kita nak record kan till cash, kemudian kita nak ambil duit tu, kita nak masuk dalam bank. Ini aku buat semua 31 Januari. Katakan jualan runcit. Jualan runcit, cash in, katakan jualan apa? Cenderamata lah. So daripada cenderamata, ada duit masuk sebanyak 500. So kita tahulah dekat sini kita punya cash kita ada 660. So katakan kita nak tinggalkan dalam petty cash 160 je. 500 kita nak masukkan dalam CIMB contohnya. Jadinya kita rekodkan kat sini. Cash to CIMB. Lepas tu dekat sini kita kena rekodkan sebagai cash keluar. Dan kita masukkan dekat bahagian kredit 500. Lepas tu kita buat satu lagi. Cash to CIMB. Dan yang kedua ni kita buatkan CIMB in pula. Kita buat CIMB in, kita letak kat bahagian debit 500. So dengan cara ni, korang punya total ni, dia takkan redundant. Takkan ada data yang berlapis. Sebab duit cash 500 tu tadi, dia dah potong daripada duit cash korang. Dan dia tambahkan dalam CIMB punya account. Korang kena check lah, baki account CIMB sama tak, tally tak dengan dalam korang punya buku account Excel ni. So kalau betul ada 4,000, betul lah. Tapi katakan dekat baki CIMB ada 4,016 sen. Korang kena check balik apa transaksi dalam akaun CIMB tu
yang membuatkan ada lebih 15 sen. Biasanya setiap hujung bulan CIMB akan ada bagi dividen lah. So dividen tu korang kena record juga. Dividen CIMB. Contohnya, kau kena rekodkan juga sebagai CIMB in. Lepas tu, 0.6 sen. Okay, so bila kita check kat sini, baki CIMB dah jadi 4,016 sen. Baru tally dengan yang dalam akaun kita tadi. Sebab buku akaun yang aku buat ni, memang aku nak buat khas untuk monitor duit kita daripada semua source yang kita ada, campur duit yang pada tangan, supaya total ni memang akan tally sama dengan duit yang korang ada yang betul-betulnya. Sebab kalau ada yang tak sama tu, berarti ada rekod yang korang tak rekodkan kat sini lah. Selain daripada petrol, tol dengan parking, mungkin korang boleh tambah utilities. Utilities ni biasanya semua yang berkaitan dengan bil lah. Sama ada bil air, bil api. So utilities ni dia bahagian kredit juga. Okay. Contohnya bil api. Bil api kita bayar pakai Maybank. Maybank out. Sini kita pilih utilities. Dia punya info dia, description kita dah masuk kat sini, dekat sini lah. Bil api. Sebab utilities ni nanti kita campurkan semua bil. Jadi kredit, berapa bil api? Bil api katakan 400.5. Lepas tu, katakan bil air. Bayar pakai Maybank juga. Utilities, bil air RM40. Bil internet, Unify. Yang ni kita bayar pakai CIMB. Contohnya lah, utilities RM170. So nanti, end of the month kita tahulah total utilities kita untuk bulan tu berapa. Berapa kita belanja untuk petrol dan macam-macam lagi lah. Dan kolom dekat bahagian tepi ni korang boleh tambah dari masa ke masa. Apa yang korang nak benda tu sekali imbas kita dah nampak dekat worksheet ni. Contohnya kita nak ambil template daripada January ni. Kita move all copy. Kita move to end. Create all copy. Okay. So yang ni kita rename. Kita jadikan dia untuk bulan April. Apa yang berubah daripada bulan April ni, baki bawa ke depan ni, kita kena klik dekat sama dengan baki bawa ke depan Maybank. Kita kena ambil yang bulan March punya, kita kena ambil daripada sini, enter. Baki cash bawa ke depan, kita kena sama dengan klik dekat bulan March punya cash, baki cash. Okay, baki CIMB kita kena klik dekat sama dengan, pilih yang bulan March punya baki CIMB, enter. Sebagai contoh, kau tengok yang dekat bulan March kita punya cash ada 160 baki, tapi yang ni tadi sebab kita duplicate data bulan Januari, so dia kat sini tadi ada yang kita keluarkan daripada cash out kan, kita keluarkan 90 untuk makan, untuk petrol, sedangkan baki asal tadi 160 baki cash dibawa ke depan. So dekat sini, dia akan jadi negatif lah. Kalau ada negatif macam ni dalam korang punya account, bermakna mesti ada yang korang belanja duit luar daripada duit petty cash, tapi korang record dalam ni. Sebagai contoh, member kau bayar hutang, bayar RM50, kau tak recordkan sebagai duit masuk. Kali RM50 tu, kita gunakan untuk beli benda-benda lain pula. Dan masa keluar, kita key in, cash out. So dia akan jadi negatif macam ni lah. Sebab impossible untuk kita belanja duit yang kita tak ada, betul tak? Bermakna ada duit masuk yang kita tak record, tapi kita record masa duit belanja. So kalau yang macam ni, kita just delete je lah. Okay, cara untuk nak delete, kita highlightkan kolom sampai dekat bahagian row untuk debit saja. Kita highlightkan kat sini. Okay, kita delete. Tekan delete dekat keyboard. Dia akan kosongkan. Yang hujung ni, jangan delete sekali. Okay, aku undo balik. Sebagai contoh, bulan April ni korang nak start fresh, kau ambil data daripada bulan March, katakan carry forward, tab dia untuk create new tab. Kemudian yang ni kau scroll semua ni sampai dekat dia punya balance ni, korang delete. Nanti bila kita key in apa-apa, contohnya yang ni, ni bulan April, so yang ni kita kena tukarlah April 2021 ni, tutorial terlepas. Tak ambil lah ke pembuat. Okay, bulan 4 2002. So yang ni pun dia jadi 1.4 lah. Kita andaikan ni buku akaun untuk tahun 2002 lah. Ingat tak tadi yang sini kita dah delete sekali kan? So kalau kita buat, kita tambahkan apa-apa kat sini. Contohnya
2.4 jualan produk cash in kategori katakan t-shirt debit RM900 orang bayar. Yang kita enter kat situ dia tak keluar amount kat sini sebab formula yang dekat sini dah kena padam. Dia sebenarnya yang dekat ujung ni tadi, Ctrl Z. Yang dekat ujung ni tadi, bila kita delete row yang ni je, ni, kalau korang klik dekat setiap cell ni, dekat sini dia sebenarnya, ni formula dia. Dia ada formula, dia ambil daripada cell yang sebelumnya. Lepas tu, campur dengan debit, tolak dengan kredit. Bila kita delete cell yang ujung ni, dia jadi rosak lah formula tu. Korang undo je lah balik. Okay, lagi satu aku nak tunjuk. Katakan file account ni untuk tahun 2021 itu korang dah penuh. Korang nak buat balik untuk account tahun 2022 pula. Ataupun tahun 2022 ni, account dia korang dah penuh nanti sampai ujung tahun nanti. Untuk tahun 2023, korang tak perlu susah-susah nak buat balik semua tab-tab ni. Cara dia, okay, kita tutup dulu yang ni. Okay, bagi contoh pada akaun tahun 2019 yang memang dah penuh lah. Maknanya bulan Januari, okay, Januari, Februari, March, ni semua yang dah penuhnya. Department apa semua, semua aku dah suka dah ni template ni. Dan aku nak gunakan template yang sama untuk tahun 2023 pula. Cara dia, kau tutup dulu yang ni. Korang copy, lepas tu paste, Ctrl C, Ctrl V, nanti dia akan duplicate file yang sama tapi yang ni dia akan jadi copy, dia tambah copy lah. So korang tahu yang ni file original dia yang tahun 2019 nya, yang copy version ni korang rename kan dia, katakan korang nak buat dia untuk next year punya buku account tahun 2023 punya. Okay, so sekarang ni korang klik yang ni. Apa yang korang perlu buat daripada bulan Januari ni, kau highlight yang dalam ni je. Sampai yang first entry je. Yang baki di tangan ni, jangan delete. Delete yang start daripada entry first, first entry sampai last entry. Jangan delete sekali row yang last ni. So, delete macam tu. Lepas tu yang kat sini, korang just rename jadi Januari 22. Lepas tu yang Februari pun, highlight daripada sini, delete. Yang ni, tadi apa? 2023. So, Januari 23. Yang ni kalau korang perasan, dia punya row ni, dia ada freeze kat sini. Bila kita scroll, yang atas ni tak berubah. Yang bawah je yang scroll. Dekat view ni, freeze panel ni. Kalau kita unfreeze, dia akan jadi macam tu lah. Bila kita scroll tu, dia akan scroll semua sekali. Kadang-kadang, bila akaun kita dah sampai ke bawah ni, kita dah tak ingat, ni kolom untuk kredit ke debit ni, kita nak dia nampak kat atas ni kan. Jadinya, kita highlightkan kat sini, kita pergi kat freeze panel, kita ambil yang ni, freeze panel. So, bila kita scroll, yang atas tak bergerak, yang bawah je bergerak. Aku rasa korang tahu benda ni, aku just saja nak sharing je lah. So, untuk table ni kita boleh highlightkan semua. Pergi dekat table design ni, kita boleh pilih katakan yang tahun 2003 punya kita nak tema warna merah katakan. Tahun 2003 punya. So kita nak dia beza sikit lah dengan yang tahun sebelum ni punya buku account. Mana? Kolom ni tadi kita buatkan balik no fill. Dah buat sampai Disember, savekan. So jadilah ini account kita untuk tahun depan punya pula. Kita pakai template yang sama, file yang sama. Jadinya kita tak perlu lagi nak configure benda-benda table-table tepi ni yang sebelum ni kita dah configure penat-penat kan. Cuma yang untuk bulan Januari ni kita kena key in lah balik start month tu. Baki di tangan bawa ke depan tu kita check lah. Kita just key in je lah, kita dah tahu dalam yang tahun lepas punya bulan Disember baki bawa ke depan untuk Maybank last kali katakan 12,500. Kita just key in je lah kat situ. So nanti dia akan start dengan 12,500 lah untuk account Maybank. So dengan cara ni korang punya record account dia adalah kat sini tahun 2019, 2023. Macam aku memang aku ada file ni daripada tahun 2013
2014, 2015, 2016, semua perbelanjaan tu direkod secara detail lah. So bila aku nak check balik akaun lama-lama pun, kita boleh buka balik template Excel tu. So aku rasa itu sahaja perkongsian untuk video kali ni. Harap-harap benda ni boleh memberikan manfaat kepada korang. Cuma satu yang aku minta, kalau tak menjadi keberatan, sudi-sudilah untuk subscribe channel aku dan like video-video aku yang korang tonton. Atau kalau rasa perkongsian aku ni boleh memberikan manfaat pada orang lain yang korang kenal, korang boleh sharekan pada kawan-kawan korang. Dan hingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang di DAD. Assalamualaikum. Sebenarnya aku dah lama sangat nak buat. Sebenarnya aku dah lama sangat nak sambung. Sebenarnya sebenarnya memang dah lama sangat aku nak buat video. Sebenarnya aku dah lama sangat nak buat versi part 2 untuk